Mama saya aja dari hotel jalan kaki, nggak bisa masuk penuh sampai orang kalau dimasukin semua udah gak ngerti lagi. Kita berdoa kalau depan kita bisa pakai lapangan. Amin saudara. Itu kalau nggak hujan, dan itu hujan berkat, hujan bikin adem. Karena kalau nggak hujan jemaat di bawah mereka mau terus masuk ke tempat. Kami mau ke lapangan, kami mau ke lapangan. Kita Piala Dunia di Indonesia. Untung zaman ini beda seperti zaman dulu saudara. Tahun lalu izinnya cuma sampai di mall. Tapi karena COVID-19, karena peristiwa penjuruan dan sebagainya, izinnya sampai di Mabes Polri. Bahkan bukan hanya Mabes Polri, sampai BNPB, apa BNPT, oke BNN itu. Bantu. Begitu datang. Ketika saudara tahu apa yang Tuhan taruh di saudara, ketika saudara bisa inline sama rencana agenda itu, seringkali agendanya Tuhan berseberangan dengan pendapat mayoritas. Ketahuilah saudara, kita tidak dipanggil untuk mengikuti kata orang lain. Kita dipanggil untuk mengikuti apa kata Tuhan dalam hidup saudara. Kasih lebih tangan dulu yang luar biasa. Bila ketika dalam saudara, Tuhan panggil kamu untuk tampil beda. Tuhan panggil kamu untuk tampil beda. Bila sama yang baru kamu. Rasa-rasanya pengen buru-buru doa berkat saudara. Iya saudara, karena ya begitulah suara mereka yang lanji, mohon maaf. Nah inilah ini suara ini. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, mintalah hati yang dapat mengerti rencana Tuhan. Persiapkan hatimu untuk memasuki tahun 2023, amin. Minta ajar Tuhan, Tuhan ajar saya, what should I do? Apa yang harus saya lakukan? Bikin rencana 2023 boleh, tapi jangan lupa libatkan Tuhan. Amin, mau bikin apa, mau buat apa, jangan lupa libatkan Tuhan. Karena Tuhan tahu ada apa di masa depan. Kita gak tahu ada apa di masa depan. Saya sama istri pengen ngambil sebuah master dalam sebuah ilmu pendidikan. Saya juga pengen mengambil lagi sebuah gelar S2, S1 saya hukum, gak nanya saya kasih tahu saudara. Pengen belajar lebih lagi aja, tapi itu waktu dulu aja. Gak semua yang baik itu dari Tuhan, tapi yang dari Tuhan itu pasti baik. Amin saudara. Gak semua yang menurut kita baik itu benar-benar baik itu. Tapi yang dari Tuhan benar-benar baik buat kita. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan dulu. Yang kedua, mempersiapkan hati menyambut Natal. Yang kedua, mintalah kepada Tuhan hati yang kuat sampai akhir. Mintalah kepada Tuhan bukan saja hati dapat mengerti rencana Tuhan, tapi mintalah kepada Tuhan hati yang kuat sampai akhir. Matius 2 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-11.